Bapak, Ibu, kita udah sampai. Silakan. Ibu, spesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Bojongsari. Malam. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan untuk Bedah Rumah dan juga tim kami. Dan malam hari ini, alhamdulillah, akhirnya keluarga Bapak Suheri, Ibu Sukayesi bisa kembali di sini setelah tadi sudah jalan-jalan bersama dengan tim Bedah Rumah. Dan sesaat lagi kita semua yang ada di sini akan melihat bersama seperti apa kebahagiaan yang didapatkan oleh keluarga Bapak Suheri. Yang mungkin sudah diimpikan, sudah dibawa dalam doa dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Insyaallah rezeki yang didapat oleh Bapak Suheri dan Ibu Sukayesi juga bisa dirasakan oleh setiap kita yang hadir di sini. Baiklah, Pak Suheri, Ibu Sukayesi sudah siap untuk melihat rumah barunya. Untuk itu, saya mohon bantuannya Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Kita menghitung mundur bersama ya. Dari 3 sampai dengan 1 dan juga bersama-sama nantinya mengatakan buka tirainya. Kalau semuanya sudah siap, kita balik-balik. Ya. Silakan, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, warga Bojongsari, mari kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Buka tirainya. Pak Suheri, Bu Sukaisi, Fikri, Citra, Angel. Boleh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Bapak, Ibu, ini, ya, rumahnya Bapak dan Ibu beberapa waktu kemarin, beberapa jam kemarin, ini rumahnya,
Iya. Masih ingat, Pak. Ibu masih ingat, Bu. Kayak mimpi lagi. Enggak, Bapak enggak mimpi, Pak. Ini betulan. Ini semuanya sungguhan. Ini punyanya Bapak, miliknya Bapak sama Ibu sekeluarga, Pak. Ini kamar tidurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kemarin berkumpul keluarga istirahat tidur cuma beralaskan apa, Pak? Tikar, pakai tikar. Sedih nggak, Pak, ya Citra, Fikri? Sedih, itu emang keadaan adanya begitu. Apalagi Bapak sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang diandalkan, orang yang diharapkan, namun keadaan belum berpihak sama Bapak. Apa, Pak, sebenarnya Bapak rasakan kemarin? Sebenarnya saya malu sih sama tetangga semua sebenarnya. Ya, Bapak gimana? Kemampuan saya nggak ada. Ya, ada aja dah. Ibu boleh lihat tuh lemarinya. Lemarinya punya Ibu. Dibuka kan? Alhamdulillah. Ya, ini lemarinya. Insya Allah pasti bermanfaat. Ya, bisa ditaruh untuk pakaian Bapak, pakaian Ibu, pakaian Fikri, ataupun pakaian Citra. Semuanya lengkap bisa ditaruh di sini, ya. Fikri, Bapak, ini kamarnya. Assalamualaikum. Bukan cuma Bapak sama Ibu yang punya kamar. Fikri juga punya kamar. Lihat, dinding kamarnya bagus. Warnanya cerah. Sesuai nggak sama apa yang Fikri idam-idamkan? Sesuai. Alhamdulillah malam ini dijawab sama Allah. Semoga keluarga ini semuanya jadi lebih baik lagi. Di sini, di kamar ini, Fikri kakinya boleh diangkat, gak apa-apa, diangkat aja. Ini kasurnya ada dua, tuh, ada atas, ada bawah, Pak, Bu, ya. Jadi, kalau nanti Citra udah besar, udah berani tidur pisah sama Ibu, Citra boleh tidur di sini sama Abang, ya, sama Kakak, ya. Fikri, jadi anak laki-laki harus jagain adiknya, jagain Ibu, jagain Bapak. Ya, harus punya tanggung jawab. Di sini ada meja belajar. Fikri boleh coba duduk di sini. Ya. Suka nggak? Meja belajarnya juga bisa dipakai sama Citra nantinya. Ya, Citra juga bisa pakai di sini. Tuh, ada lemarinya. Jadi kalau di sana tadi lemarinya nggak muat, Ibu bisa pakai lemari ini juga buat Citra ataupun buat Fikri. Ya. Ibu sukai si Citra, kita lihat tuh, ya, yeah. Alhamdulillah tuh, Fikri, Bapak, lihat, ada TV, kemarin gak ada TV ya, coba dipegang itu beneran gak TV-nya? Beneran dilihat coba, sama gak kayak TV tadi di hotel, coba dilihat di belakangnya, alhamdulillah, Ibu sukai si. Nih, ini mejanya, pastinya meja makan ya, karena di atasnya sudah lengkap, ada perlengkapan makan di sini. Jadi, Ibu, kemarin saya sih nggak melihat meja ada di rumah. Mungkin Bapak kemarin baru bikin meja, ya. Tapi mejanya mau dipakai untuk berjualan. Dan ini mejanya baru, beserta dengan kursi. Ibu berdiri sekarang.
ini juga mungkin bentuk keinginan ibu yang diwujudkan sama Allah. Ibu lihat dapurnya hampir sama ya, sama yang di hotel tadi ya. Iya Pak. Tadi ibu cuma berangan-angan, cuma mimpi. Lihat sekarang Bu, kenyataan. Fikri boleh bilang Bu, sekarang udah ada apa aja tuh Fik? Ada kompor. Wastafel. Ada cepat cuci piring. Rak piring. Ada rak piring. Ada lemari buat taruh bumbu sama alat masak. Ibu boleh buka Bu. Lihat. Nah, Alhamdulillah ya Allah ya. Semua ini punyanya Bapak sama Ibu sekeluarga. Ya, boleh dibuka. Alhamdulillah. Punya kulkas Bu. Sekarang pernah punya kulkas? Nggak pernah. Seneng nggak punya kulkas? Seneng. Fikri seneng punya kulkas? Seneng. Jadi kulkasnya juga bisa langsung dipakai buat taruh telur. Nih Bu ya, kalau mau jualan makanan, Ibu jual masakan, telur-telurnya bisa ditaruh di sini. Sayur-sayurannya juga bisa ditaruh di sini. Ya Bu? Terus ini juga bisa digunakan untuk bikin es. Ya, jadi makanan yang Ibu makan, yang Ibu masak pun semuanya seger. Ibu suka masak apa? Nasi, mie. Pokoknya sekarang makanannya, masakannya bisa semakin bervariasi ya. Tuh kayak buah-buahannya beragam. Bapak Ibu, satu lagi rezeki dari tim bedah rumah untuk keluarga Bapak. Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Ya. Pak Suheri, Ibu Fikri, kalau kemarin bersusah-susah Bapak sama Fikri bikin meja, hari ini mejanya sudah bagus, sudah layak, beserta dengan modal usaha yang diberikan oleh Bedah Rumah JTV. Jadi Ibu suka masak, suka jualan, sekarang bisa ditambah dengan ini minuman-minuman, minuman dingin, sudah ada kulkas juga. Jadi bisa bilang ke warga yang ada di sini, besok-besok beli es di tempatnya Ibu suka esi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah sama-sama melihat rumah baru dari Bapak Suheri dan juga Ibu Sukayesi. Yang pastinya sudah sangat tidak sabar ya Pak ya, untuk tidur malam hari ini dengan kondisi aman dan juga nyaman. Karena sekarang semuanya telah berubah dan pastinya berubah jauh ke arah yang lebih baik. Amin. Dan perubahan ini diharapkan tidak hanya terjadi malam ini, namun juga seluruh kebaikan bisa terus berjalan seiringnya waktu. Amin. Dari keluarga Bapak Suheri, Ibu Sukayesi, kita juga bisa melihat bahwa jangan pernah lelah, jangan pernah lupa untuk terus berusaha dan juga berdoa. Berdoalah selagi kita bisa dan berusahalah selagi kita mampu. Jadi sekali lagi selamat untuk Pak Suheri dan juga Ibu atas rumah barunya. Mohon dijaga dan dijaga juga kehangatan di dalamnya. Untuk itu akhirnya saya Rima Demensah dan juga sahabat saya Angel, kami berdua harus pamit undur diri. Namun sebelum itu jangan lupa untuk selalu setia menyaksikan Bedah Rumah. Dan setelah ini juga ada program unggulan lainnya, Penghuni Rumah Terakhir dari JTV, yaitu Pilihan Keluarga Indonesia. Karena JTV selalu bagi-bagi bahagia. Satu lagi, jangan lupa bahwa bahagia bukan pilihan, namun sebuah keharusan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Maaf ya Bu ya kalau ada salah. Selamat. Bapak selamat ya Pak ya, pamit. Pamit ya, pinter-pinter ya. Terima kasih. Yeah.